Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Ari di sini. Di video kali ini guys, aku mau ajak kalian beli beras gitu untuk menunaikan bayar zakat ya guys tahun ini. Yuk stay tune aja. Mari ikut aku beli beras. Iya. Nah, ini mungkin pas gini tuh permintaan banyak. Iya, bener sih. Biar dibagi-bagi. Ini kok 17.000 beras ketan. Apa pak? Oh ketan ya. Yang mahal tuh ini mentik. Oh. Yang beras. Mentik kok saiki sak mene pak? Ini yang bagus coba. Oh ngono. Yang murah tuh pada nggak mau. Oh. Nggak mau ini nggak harum. Mm-hmm. Terus nggak mekar gimana gitu. Nek ini beras apa pak? Yang 13.500. C4. Iya. Oh. Itu tadinya 13. Oh. Ya wis ini 2,5 pak. Iya. C4. Yes. Sudah ya, dia tahu dari Yudi. Iya ya Pak Yudi ya, sama-sama. Yang 13,5 bagi 2 ya Bu. Kan 75 jadi 7.000 gitu ya. Iya. Berarti 7.000 tambah 27. Iya. 34. Iya. Nah ini berasnya sudah aku beli guys dari pasar, jumlah 2,5 kg beras. Sekarang aku mau membaca niat zakat fitrah sambil memegang berasnya seperti ini ya guys, kata ibu aku biar afdol seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membayar zakat tahun ini fardu karena Allah lillahi ta'ala. Amin. Seperti itu doanya guys. Aku melafalkannya dengan menggunakan bahasa Indonesia saja ya guys. Nah ini sudah aku niati dari rumah, nanti tinggal diserahkan ke panitia zakat yang ada di musola sekitar rumah aku. Aku badhe kula video nggih, Pak. Nggih. Mboten napa-napa. Niki jagate kula taun niki nggih, Pak nggih. Nggih, Pak, matur suwun. Nggih. Nah, jadi guys, zakat aku tahun ini aku kasihkan ke langsung orang yang berhak ya guys. Tadi aku berikan kepada Bapak tukang becak. Beliau adalah salah satu penerima, 7 penerima asnaf zakat fitrah ya guys ya. Salah satunya kurang mampu kayak gitu. Nah oke, terima kasih sudah menyimak video aku. Thanks for watching, see you in the next video and bye bye guys.